Baru-baru ini FTG telah kehilangan pemain drum mereka iaitu saudara Muhammad Nizam Muhammad Sharif atau dikenali sebagai Zam FTG. Hari ini genap sebulan perpergian Allahyarham. Besi Hitam sempat bertemu vokalis kumpulan FTG iaitu saudara Tajul dan bertanyakan sendiri mengenai perasaan setelah perpergian Allahyarham. Hari ini arwah dah cukup sebulan dia meninggalkan kita orang. Al-Fatihah lah pada Muhammad Nizam Sharif yang dikenali sebagai Zam FTG. Kami sebagai kawan dengan Zam FTG ni dah lama. Walaupun aku ni dah baru masuk dengan FTG, tapi aku dah 20 tahun bersama dengan apa Nizam. Kami sebagai, walaupun dia dalam 2-3 album ni dia dah tak main dalam kita orang tu, tapi nama ni tetap ada dalam kumpulan FTG. Kami hargai dia walaupun dia tak bersama kami dalam 2-3 album tu, tapi alhamdulillah lah, kami bersyukur. Walaupun apa ni, kami tak bersama, tapi apa ni, sahabat tetap mari bila lah, sampai dah hujung penyawa. Kenangan banyak sangat lah, kami banyak kenangan lah. Kami aku pun nak cakap lah, susah cakap lah, kenangan terlalu banyak dengan dia. Walaupun dia tu rapat dengan aku sebenarnya, apa ni, mana-mana pun dulu aku KL pun aku dengan dia je kan. Datang ke wilayah tu kalau nak pergi ofis dengan dia, semua janji. Antara yang paling rapat dia dengan aku dengan Zam. Kami selalu call, walaupun saat yang apa ni, akhir dia nak pergi tu, dia ada last, dia ada hantar satu message tu apa, selalu dia hantar lah. Tapi masa dia sakit dia stop sekejap, masa dia ditidurkan tu dia stop sekejap. Tapi bila dia dah okey, aku pun dapat jumpa dia sekali dekat hospital. Lepas tu besok pagi ni dia hantar aku apa ni, satu message apa ni, tadabur kuliah subuh lah. Dia sambung balik. Lepas satu message tu dia tak ada dah. Cakap kena apa ni, tengok dia tak ada, tak hantar. Aku hantar dia tanya Zam, bila keluar lah apa ni, discharge. Dia tak balas. When me with trust, I hear the song fly through my skin, just to see heaven is all in my dream. Itu dapat tahu daripada bini dia ditidurkan lagi. Aku merasa tak sedap lah ni kan, dah tidurkan yang kedua kali kan. Tapi hari yang apa ni, tak apalah, tapi ada satu malam pagi tu ada sahabat seorang tu, sahabat tu pemain drum yang duduk Melaka tu lambai, dia call, dia bagi tahu. Masa dia call dia agak dah ni, apa dia call tiba-tiba ni malam kan, pasal dia yang dekat hospital tu. Dekat bila angkat dia kata sahabat dah tak ada lah. Saya pun apa ni, aku pun tak tahu cakap apa lah. Bila apa ni, bila dia tak ada tu, terus banyak kenangan-kenangan yang keluar. Banyak kenangan lah. Apa kebaikan arwah yang paling diingati lah, panjang bersahabat dia? Apa ni, arwah ni dia jenis, dia tak busuk hati, dia memang apa ni, kawan yang baik lah. The stars, I do have the will. It looks so strange. White trees are green. Be with the sun is all in my dream. Dia terlalu baik ya. Tidak bersama dengan FTG pun, dia tidak pernah bersuara.
Tak pernah. Dia tambah, dia puji lagi drama yang session dia tu kan. Dia kata, kalau aku main tu aku takkan, aku takkan dapat macam orang tu main. Dan hal itulah, banyaklah kenangan dia. Light, a breeze. Why is life away from peace? Why is life like a breeze? Why is life away from peace? Untuk konsep-konsep tu ni, adakah rasa seperti kehilangan ataupun? Tak, sebab kami tahu dia pun tak berapa kedekat dia tak berapa sangat. Sebab kami lagu-lagu kami pun main, lagu-lagu kami pun tahulah lagu yang laju, dia pun dah slow kan. Dia dah boleh lagu slow dia boleh main lah. Tapi bila dia lagu lepas ni dia surrender dia cakap kan, dia tak dapat buat kan. Nah, itu kami pun yalah, biasalah satu band kan bila dia. Tapi kami tak pernah kata dia keluar dari FTG, tak pernah kata dia, tak pernah. Kita bagi dia tak sihat, kami tak cakap yang dia keluar FTG ke, kami tendang dia tak ada. MCP ke apa ke semua, nama apa ni, nama dia tak ada. Apa yang kami dapat dia akan dapat. Kami tak ada buang semua sampai sekarang. MCP lagu baru dia tak main, bagi juga tentang sama dia juga. Ha, itu apa ni, dia kawan yang baik lah. Dia tak ada nak suka memusuh. Dia tak ada nak bobok orang. Dia memang jenis itu. Kalau orang cakap bobok, dia simpan hati. Dia tak ada ni. Dan dia tu baik lah. Memang baik. Itu yang dia minta pada isteri dia, Liza, tabah, teruskan kehidupan, rezeki ada mana-mana insyaAllah. Mungkin apa ni, insyaAllah arwah akan doakan kamu semua, keluarga. Dia mesti, arwah mesti melihat keluarga dia. Semoga tabah semua, anak-anak semua tabah. Anggap ni apa ni, ini semua kuat kuasa Allah lah. Itu je lah. Kami hanya berdoa semoga arwah tenang, damai. Sama-samalah kita sedekahkan Al-Fatihah buat Muhammad Nizam Muhammad Sharif. Semoga beliau ditempatkan di kalangan orang yang beriman. Al-Fatihah. Agreed. Be with the sun is all in my dream. You just want to see me crawl, makes me kneel.